Oke guys, kembali lagi di channel Boci Boci, channel yang membahas seputar kripto. Di konten video kali ini saya akan mereview sebuah token, yaitu Meta Shiba Metaverse. Ini adalah akun resmi Twitter dari Meta Shiba atau Metaverse ini ya. Dan di sini untuk token ini masih baru ya, sekitar baru 5 hari kalau nggak salah sob ya, dan bentar lagi akan di listing langsung di exchange, di Hotbit exchange. Baik, sebelum kita lanjut, disclaimer on ya, di sini saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan buy atau sell, tetap lakukan riset sendiri. Video ini bertujuan murni untuk edukasi saja sob ya. Baik, di sini yang akan kita bahas kali ini adalah Meta Shiba Metaverse ya. Dan token ini adalah token micin, tetapi untuk jaringan dari token ini adalah Ethereum ya, bukan BSC scan. Jadi teman-teman tidak bisa buy token ini di PancakeSwap ya, karena jaringannya beda. Teman-teman bisa swap di Uniswap, tapi untuk jaringan Ethereum jangan di swap ya di Uniswap, karena fee-nya lumayan besar ya. Fee-nya untuk jaringan Ethereum itu lumayan besar. Sekali swap itu mungkin teman-teman bisa menghabiskan 500.000 kalau dirupiahkan. Jadi terlalu besar untuk di swap. Jadi ditunggu saja listing di Hotbit jika ingin melakukan buy untuk token ini. Dan bagi kamu yang belum punya akun Hotbit, bisa registrasi dulu di Hotbit untuk bisa melakukan trade di hotbit.com ya. Oke, ini adalah akun Twitter dari Meta Shiba ini. Sudah ada 8.859 follower ya, kita follow dulu biar bertambah satu, jadi 8.806 follower untuk saat ini. Dan ini di tweet pada 21 jam yang lalu bahwa Meta Shiba atau Metaverse ini akan di listing di Hotbit ya. Jadi pada tanggal deposit mulai dibuka pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2021 jam 7 IM ya. Ini nanti teman-teman bisa cek di akun Twitter dari Meta Shiba Metaverse ini. Dan jika ada yang berkeliaran di sosmed Meta Shiba ini di jaringan BSC, itu kemungkinan scam sob ya, jadi jangan teman-teman buy. Karena untuk yang asli Meta Shiba Metaverse itu dia berada di jaringannya Ethereum ya, jadi beda jalur. Dan ini teman-teman bisa swap di Uniswap dengan fee yang sangat besar ya. Kalau untuk Ethereum beda dengan BSC scan, cuma butuh belasan ribu teman-teman bisa melakukan swap. Tapi kalau di jaringan Ethereum itu bisa mencapai ratusan ribu, 500 ribu ya. Dan di sini ini adalah tweet dari Hotbit sendiri ya, kita cek ke bawah nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian kita coba lihat ya apa saja yang ditawarkan oleh token ini. Kita bisa ke websitenya langsung. Baik, saya terjemahkan dulu ya, kita baca sebentar aja dikit untuk Meta Shiba ini. Oke, ini halaman tidak bisa diterjemahkan. Kita lihat langsung saja ke tampilan ke bawah ya. Ini adalah smart kontraknya yang asli, teman-teman bisa lihat di akun Twitter ada maupun di websitenya langsung ya. Dia berada di jaringannya Ethereum, dan di sini untuk tampilannya sangat menarik ya, seperti NFT. Tapi ini adalah Metaverse ya. Dan sekarang lagi musimnya yang Metaverse. Dan di sini ada untuk tim, kemudian retribusi untuk tokenomiknya, marketing development ya sebesar 90%, distribusi 0,5%, kemudian meta foundationnya, kemudian ini 0,5% untuk pembakarannya. Kemudian di sini ada timnya ya, timnya agak lucu-lucu ya sob ya tampilannya. Ini seperti Superman, Kapten Shiba. Ini seperti apa ini, kartun ya, seperti kartun, lupa. Saiyan Shiba. Kemudian di sini ada Naruto ya, Naruto Shiba. Dan ini Iron Inu ya, tampilan seperti Iron Man. Kemudian pakai Shiba.
Joker Shiba, Okui Shiba ya, dan tampilannya lucu-lucu ya sob ya. Dan kita coba lihat ya untuk jumlah holder dari token ini, kita ke BSC Scan. Sorry sob ya, bukan BSC Scan tapi Ether Scan, jaringan Ethereum. Untuk total supply-nya ini adalah sebuah token micin ya, token micin tetapi di jaringannya Ethereum ya. Dan ini teman-teman bisa swap lagi ya, kembali swap lagi di Uniswap, bukan di Pancake ya, karena beda jaringan, beda jalur. Dan holdernya masih sangat sedikit sekali. Untuk holdernya sendiri ini baru 489 holder, karena beda ya untuk Ethereum dan BSC. Untuk membeli token di Ethereum dengan cara melakukan swap pasti banyak mikir ya, karena kembali lagi fee sangat-sangat besar untuk Ethereum dan tidak semudah kita membeli di jaringannya BSC. Jadi kebanyakan orang pasti akan menunggu token ini akan listing di market baru bisa buy ya, karena untuk di market tentu tidak ada fee ya, selama itu bisa tokennya bisa ditradekan di market. Beda dengan cara kita swap untuk sebuah token Ethereum. Untuk holdernya baru 489 dengan total supply 1,2,3,4,5 ya, 2 kuatriliun. Kita coba lihat grafik dari token ini. Untuk grafiknya teman-teman bisa lewat lihat di Dex Tool ya sebelum listing di market. Ini saya coba buka di time frame 1 harian. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk grafiknya baru 5 candle, jadi sekitar 5 hari berjalan untuk token ini. Dan ini langsung naik sebenarnya untuk token ini di waktu hari pembukaan. Dia langsung naik tinggi sekali. Dan ini lagi mengalami koreksi sedikit untuk hari ini. Dan nanti kemungkinannya setelah listing di market tentu akan bertambah holder juga, banyak yang melakukan buy. Dan otomatis harga bisa naik ya kalau banyak yang melakukan buy untuk token ini. Jadi kita lihat saja nanti apakah setelah listing di market nanti akan naik lagi. Kita coba cek di grafik time frame 1 jam ya. Dan nanti jika teman-teman berminat di sini, teman-teman bisa melakukan trade untuk token ini di Hotbit. Yang belum punya akun Hotbit silahkan registrasi dulu untuk bisa trade token ini ya. Baik, demikian saja review dari token Shiba ini ya di jaringannya Ethereum. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini.